Tribuners, beginilah suasana perayaan nonton bareng laga perdana Belanda di Sekretariat MOC. Malukas orang J Community menggelar nonton bareng untuk menyaksikan laga perdana tim nasional Belanda berlaga melawan Senegal. Berlokasi di kawasan Perumnas Poka, Kota Ambon, banyak pasang mata yang menyaksikan tim kesayangannya bermain. Mulai penonton kalah nonton bareng. Mereka tampak dalam ketegangan pada menit awal ketika counter yang dilakukan oleh Senegal cukup membuat Belanda sempat kewalahan. Hal ini membuat para fans merasa was-was ketika bola yang diolah Belanda menyentuh area gawang Senegal. Mereka pun sontak berteriak meski Belanda tidak sempat membuahkan hasil yang memuaskan. Sepanjang pertandingan ini, walau dengan gangguan signal, namun tidak membuat antusias para tim kesayangan menurun. Ketegangan juga terasa terhadap setiap penonton yang mendukung Belanda. Hal ini dikarenakan Tribunnews serangan yang dilakukan oleh Senegal cukup membuat timnas Belanda kewalahan. Namun, dengan hasil akhir 2-0 atas Senegal, euforia kegembiraan langsung terasa diketahui terdapat beberapa kursi untuk para penonton dan screen berukuran 2x1 di Sekretariat MOC itu. Mereka juga menggunakan speaker untuk menambah kemeriahan pada nobar pertama Belanda berlaga ini. Penyelenggara nobar, Rani Uktol Seja, juga menyediakan minuman untuk para anggota. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.